Bertemu lagi dalam video kali ini, guys. Kali ini saya dengan pekerja-pekerja saya ini akan membakar longgokkan dahan-dahan kayu. Longgokkan dahan-dahan kayu yang telah di-staking oleh excavator ini. Jadi kita akan bakar dahan-dahan kayu ini secara pelan-pelan, guys. Terutamanya bila cuaca panas tengah hari ataupun hujan tidak turun untuk beberapa hari, jadi dahan-dahan kayu ini sudah kering, jadi sesuailah untuk kita membakar kayu ini secara terkawal lah, supaya dia tidak merebak ke hutan. Jadi kita akan bakar dia pelan-pelan, nanti dia akan habis, jadi senanglah untuk kita menanam. Jadi tanaman kebun kita akan bersih sepenuhnya lah dalam masa terdekat nih. Guys, kita membakar. Tapi inilah pembakaran terkawal. Ini bukan pembakaran terbuka. Ini adalah pembakaran